Kalau bicara soal satu putaran, Bapak Ganjar itu baru turun di 5 titik saja, itu sudah naik 4%. Survei terakhir dari SMRC dan konsultan survei lainnya. Yang hendak ingin saya sampaikan, marilah kita semua, khususnya kami PDI Perjuangan, tidak akan menyanyikan APBN, tidak akan menghabiskan APBN hanya untuk pemilu demi pemilu. Lebih baik APBN itu kita efisienkan, satu putaran saja kita bertarung secara damai, secara elegan, dan Pak Ganjar punya segala-galanya, partainya kuat, relawannya kuat, tokoh masyarakatnya kuat, ormasnya kuat. Maka itu modal sosial bagi seorang Ganjar. Dan pasti ganteng. Ayo, siapa yang bilang Ganjar jelek? Kan ganteng Ganjar. Tinggi, ganteng, senyumnya luar biasa, menyihir kita semua. Dan dia itu, menurut Bapak Presiden kan kita kemarin, Ganjar adalah orang pemberani dan punya nyali. Maka Ganjarlah yang patut menjadi Presiden Republik Indonesia. Satu putaran untuk Ganjar. Saya Ihsan Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.